Guys, kalau kita tengok semenjak dua menjak ini Indonesia tidak lagi bermain-main apabila kita bercerita soal pengadaan ataupun untuk mendapat alutsista-alutsista yang terbaru ataupun untuk mengupgrade alutsista-alutsista apa yang ada di Indonesia. Indonesia tidak lagi bermain-main dengan aspek ini, guys. Di mana dikatakan pada baru-baru ini Indonesia begitu serius untuk mengupgrade alutsista demi untuk menjaga keamanan kawasan dan juga keseimbangan di Asia. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Irin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk ringankan tangan anda untuk klik ataupun tekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah pada masa kini guys, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik lah guys. Dan seperti biasa, aku tidak mampu untuk berkata apa-apa guys, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi untuk kita buat video reaction kalau kita tengok di channel Bagi-Bagi. Di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan Indonesia sekarang kalau kita tengok semakin serius guys untuk mengupgrade alutsista dan juga untuk mendapatkan alutsista-alutsista yang terbaru. Sebab kalau kita tengok semua ini, dikatakan Indonesia demi untuk menjaga keamanan dan juga demi untuk menjaga keseimbangan di Asia guys. Puh. Untuk kita mengetahui apakah yang sebenarnya yang ingin disampaikan, jom kita tonton dan kita hayati video ini. Apa-apapun guys, jom kita layan. Pengadaan alutsista Indonesia tidak main-main. Sebagai negara yang besar memang yang mempunyai main-main guys, banyak pulau, tentu wajib memiliki sistem pertahanan sebagai yang mumpuni. Negara maritim terbesar, tidak perlu jauh-jauh terlebih dahulu. Saat ini cita-cita Indonesia untuk menjadi raja di skala ASEAN wajib diwujudkan demi menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN. Karena kita yakin, jika Indonesia yang menjadi raja di ASEAN, maka perdamaian di ASEAN pasti akan terwujud. Karena kita termasuk bangsa yang penyabar. Biarlah urusan AUKUS dan China, Paman Putin yang memikirkan untuk negara kita. Sahabat Bagi-Bagi, kita sepakat bahwa alutsista kita tidak boleh kalah canggih dari negara tetangga. Betul, kita guys. Lihat Singapura yang sudah mengupgrade jet tempur F-16 untuk angkatan udaranya demi memperkuat jajaran angkatan udara Singapura untuk setidaknya 10 tahun mendatang. Di samping itu, Singapura tetap bisa memesan jet tempur siluman F-35 dari Amerika. Kepala Staf Angkatan Udara Singapura, Kelvin Kong yang menjelaskan, F-16 yang baru mengalami peningkatan yang pesat seperti jangkauan terbang sehingga bisa melakukan pendeteksian ancaman lebih luas. Selain itu, kokpit juga diperbaharui sehingga memberikan kemampuan lebih bagi pilot F-16 dalam menghadapi segala kemungkinan pertempuran. Sahabat Bagi-Bagi, tentu saja hal itu membuat Indonesia semakin bersemangat dalam pengadaan jet tempur secara besar-besaran. Seperti yang kita ketahui, Bapak Menhan kita yang mulia Prabowo Subianto telah melakukan pembelajaran 42 jet tempur Rafale yang telah diuji secara langsung oleh para TNI AU kita. Para pilot TNI Angkatan Udara pun menyimpulkan bahwa kemampuan pesawat tempur ini tidak main-main. Betul guys. Dan ditambah lagi dengan kedatangan KF-21 Buramai yang ternyata berjumlah 80 unit Buramai, seperti dikutip dari situs Swedia yang khusus mengawasi perdagangan senjata di seluruh dunia, tentu akan membuat Indonesia semakin kuat sistem pertahanannya. Karena kemampuan KF-21 Buramai ini juga tak main-main. Kabar terbaru mengatakan bahwa daya kecepatan terbang bisa mencapai 3 kali lebih cepat dari suara, serta radius tempur KF-21 Buramai sebesar 500 mil atau sekitar 805 km dan bisa meluas sampai 2.500 km jika dalam kondisi kosong. KF-21 Buramai juga akan ditenagai dengan mesin yang juga dipakai oleh F-35 buatan Amerika Serikat.
KF-21 Buramai juga dibekali dengan dua mesin, berbeda dengan F-35 yang hanya dibekali dengan satu mesin saja. Tentu saja ini akan membuat negeri tetangga patut waspada. Dan perlu sahabat bagi-bagi juga ketahui bahwa Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobova, secara terang-terangan menegaskan tentang Su-35 untuk Indonesia yang pernah dikabarkan batal dan ternyata dibantah oleh pihak Rusia. Menurut pihak Rusia, ya, betul, guys, Indonesia belum pernah membatalkan secara resmi. Dan pihak Rusia pun tidak menutup pintu pembicaraan terkait hal ini. Cancel. Negeri Paman Putin ini masih berharap bisa memasuk Su-35 untuk TNI Angkatan Udara Indonesia. Sahabat bagi-bagi, tampaknya Negeri Paman Putin masih berpikir positif terhadap Indonesia sebagai bagian dari sekutunya dan akan selalu siap untuk menjual senjata tercanggihnya ke sang adik ketiganya. Sahabat bagi-bagi, perubahan konflik dunia yang sedang bergejolak, pastinya Indonesia membutuhkan strategi pertahanan yang kuat. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, itu kata yang pas untuk negeri kita tercinta ini. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Terima kasih. Ura! Ura! Russian. Guys, sebenarnya kalau kita tengok Indonesia sejak kebelakangan ini, memang kita tidak dapat menafikan, guys, yang Indonesia begitu giat untuk memproduksikan ataupun untuk mendapatkan, sama ada membuat kerjasama bersama dengan negara-negara tertentu dan juga untuk mengupgrade alusista-alusista apa yang ada di Indonesia itu untuk menjadikan alusista itu lebih digeruni oleh pihak di luar daripada Indonesia ataupun untuk mendapat alusista yang baru. Memang kita tidak dapat menafikan, guys. Di mana kalau kita tengok, memang terbukti setiap tahun ada sahaja alusista-alusista yang berjaya dibawa masuk ke Indonesia. Di mana kalau kita tengok pada tahun ini, dikatakan pada tahun 2022 Indonesia dikatakan akan mendapatkan KF-21 Brumaye dan juga pesawat tempur Rafale daripada Perancis, guys. Di mana kalau kita tengok, sebenarnya dengan hadirnya kedua-dua pesawat tempur ini, di mana F-21 Brumaye dan juga pesawat tempur Rafale, banyak membantu ataupun banyak di luar daripada Indonesia dapat sedikit membuka mata bahawa Indonesia begitu komitmen dalam mendapatkan alusista-alusista terbaru untuk menjaga keamanan apa yang ada di Indonesia dan juga di luar daripada Indonesia. Di mana kalau kita tengok pada sebelum ini, Indonesia berada pada tangga ke-16 kekuatan ketenteraan di dunia, dan pada tahun ini dikatakan Indonesia telah naik satu tangga lagi, guys, iaitu pada tangga ke-15. Dan kalau kita tengok pada tahun 2022 ini, banyak alusista-alusista yang dikatakan masuk ke Indonesia, dan yang terbukti adalah dua pesawat tempur, iaitu satu adalah pesawat tempur KF-21 Brumaye dan juga yang kedua adalah pesawat tempur Rafale. Dan kalau kita tengok beberapa alusista-alusista yang di Indonesia yang dibangunkan secara mandiri juga telah pun berjaya dibawa masuk ke TNI di Indonesia, khususnya untuk menjaga keamanan di Indonesia sendiri, guys. Kita tengok pada masa sekarang ini, tidak boleh dikatakan lagi Indonesia tertinggal untuk mengupgrade ataupun untuk mendapat alusista-alusista terbaru. Dan kalau kita tengok, Indonesia dikatakan top ranking, guys, di Asia maupun di dunia untuk mendapatkan ataupun untuk mengupgrade apa yang ada di dalam sistem Kementerian Pertahanan di Indonesia sendiri. Apa-apa pun, syahbas dan tahniah kepada Kementerian Pertahanan di Indonesia kerana begitu komitmen untuk meneruskan ataupun untuk memperjuangkan keamanan rakyat di Indonesia sekaligus untuk menjaga kedaulatan di Indonesia sendiri, guys. Oke, okay, guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja ataupun sudah menonton video aku yang belum lagi klik button subscribe, please, guys, to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.